Kali ini saya akan sharing how to do bechamel sauce. Jadi bechamel adalah white sauce, basically mengandung milk, butter, and flour. Jadi yang kita butuhkan adalah butter, tepung terigu, susu, sedikit cream, terus aromatic spices, ada star anise, clove, and bay leaf. Dan butuh juga nutmeg and onions. Oke, kita akan rebus susunya dengan aromatic spices-nya, atau kita juga bisa langsung memulai dengan panaskan butter dan tepungnya sampai dia menyatu, lalu tambahkan susu dan kemudian tambahkan spices-nya. Ada dua metode. Nah, kali ini saya akan sharing adalah kita akan lakukan semuanya at one time. Oke, dan kemudian akan kita saring. Let's start cooking now. Oke, bechamel, ready to use now.